Doakan bapak yang di kursi roda tadi yang katanya 2 meter paling bisa jalan, tetapi kita buktikan jalannya ratusan meter, dan kita juga ketemu ibu ini di tempat yang sama. Doakan ibu ini, Anda lihat tadi kan begitu ngeyelnya, karena ibu ini mengatakan nggak bisa, saya jatuh, sorry, nggak bisa tertangkap semua, terekam semua suaranya, disebabkan kita nggak boleh bawa kamera. Kita hanya pakai HP. Nih. Ya. Maksudnya dia kalau HP-nya licin. Yeah.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tadi Anda sudah mendengar apa yang wanita ini katakan. Wanita ini mungkin adalah yang membantu dia atau istrinya, saya tidak tanya secara detail. Tetapi kalau Anda mendengar baik-baik, Saudara mendengar baik-baik apa yang dikatakan si wanita tadi, bahwa Bapak ini nggak bisa jalan jauh paling 2 meter, itu pun dituntun, begitu ya. Coba dengar baik-baik, itu makanya kami ulang-ulang, Saudara. Kenapa saya harus jelaskan? Supaya jangan ada yang mengatakan ini settingan. Dan saya pun tidak mau berlebihan bahwa Bapak ini lumpuh total, tidak. Tapi dia tidak bisa jalan panjang, maaf, tidak bisa jalan jauh paling 2 meter, kata Ibu tadi ya. Makanya saya bacakan Matius 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepada menurut imanmu. Jadi orang buta ini ya bisa melihat karena Yesus berkata jadi menurut imanmu. Jadi Bapak ini saya aja untuk bisa berjalan jauh dan saya punya iman. Dan saya yakin juga Bapak ini pada waktu itu juga percaya begitu. Walaupun mungkin dia agamanya apa, saya tidak tanya agamanya sebenarnya. Jadi, maaf. Terima kasih.